Kalau nak rasa diri tak serik di kencing lagi, unilah Pakatan Harapan. Hari yang paling sedih dalam hidupku. Setelah tanggal 9 Mei 2018, aku disingkirkan. Selama ini aku berjuang bermati-matian demi rakyat yang amat ku kasih dan sayangi. Tapi apakan daya, terinaya dengan mainan Pakatan Harapan yang agenda semata-mata fitnah dan dendam. Namun aku berserah pada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menyusun semula barisan. Harapan setinggi gunung berderai mandi. Bos Kicek, baru apa bosku? Bosku, man.